Keluarnya itu sekarang apa yang bukan pasar sudah masyarakat tidak masuk ke pasar lagi sudah di. Nanti diperhatikan ini Pak tolong dengan kerjasama dengan Satpol PP. Jalan Cilegon sama Bandung sama Tawasan. Tolong ya Pak. Masih terus? Masih 3 bulan ini. Sudah lapor. Oh sudah lapor sama Jelakasin. Ini sudah masuk. Oke. Jadi gerakan belanja ke pasar rakyat. ASN harus berikan contoh. Jadi kan ngajak mau UPD dan UPD harus belanja. Siapa yang mengeluarkan pasar kita kalau tidak kita sendiri? Jadi dalam rangka untuk tadi, dalam rangka untuk belanja, untuk benar belanja ke pasar. Dan ini kita lakukan terus menerus. Ya, Jumat sesuai dengan agenda nanti kita ajak seluruh UPD dan itu ASN semua. Kalau ASN jumlahnya di Kota Malang itu 6.000 sampai 7.000 ya. Kalau dia setiap hari atau satu minggu sekali membelanjakan dia 50.000 lah. Kalau seminggu sekali lah ya. Sudah berapa perputaran uang? Atau katakan setiap hari dia itu ya 20.000 setiap hari. Sudah perputarannya sudah kira sudah luar biasa lah. Dan ketika putaran uang itu untuk saudara kita di pasar rakyat, nanti yang merasakan kan juga masyarakat kita sendiri. APBD ini adalah pendapatannya dari rakyat kita ya. Kami berharap masyarakat kita juga yang ikut merasakan itu untuk belanja-belanja itu, sehingga ekonomi kerakyatan semakin kita kuatkan sambil mengingatkan yang tidak pakai masker harus pakai masker. Boleh, kalau umum ini kan. Boleh enak, Pak, ini gara-gara perayuanmu. Kompret. Tambah 1 kilo buat pecelnya tadi. Saya tendang udang ini. Buat tomat. Ya, Bang. Bu Katarina. Jualan apa di pasar? Jualan kue. Tadi Pak Wali dengan Pak Wali belanja apa Bu di sini? Tadi banyak, lumayan banyak. Tadi ada lempok, nogosari, lumpur, teh. Ada keluhan Bu yang tadi disampaikan ke Pak Wali atau Pak Wali? Keluhannya itu sekarang itu masyarakat itu banyak yang tidak masuk ke pasar tradisional karena apa? Karena di jalan-jalan yang seharusnya tidak dijadikan pasar dibuka pasar dadakan. Itu sangat merugikan pedagang.